Penjabat Wali Kota Parepare Dr. Dr. Andes Akbar Ali APMSI menegaskan bahwa dirinya tidak akan segan memberikan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara yang terbukti terlibat dalam judi online. Sanksi yang diberikan berupa pencopotan dari jabatan. Dr. Akbar Ali menyatakan aktivitas judi online sangatlah merugikan, baik bagi individu yang terlibat maupun instansi pemerintah yang bersangkutan. Oleh karena itu, ia pun mengingatkan semua ASN di lingkungan pemerintah Kota Parepare untuk menjauhi segala bentuk perjudian, termasuk judi online. Ia pun juga meminta kepada para pimpinan SKPD untuk selalu memantau ASN di setiap SKPD. Judi online bisa dilakukan di mana saja, baik melalui ponsel maupun komputer. Oleh karena itu, pengawasan harus lebih ketat agar tidak ada ASN yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Penjabat Wali Kota Parepare menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Langkah tegas yang diambil oleh Penjabat Wali Kota Parepare ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat Parepare yang mengharapkan agar ASN dapat menjadi teladan dalam mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Sebagai ASN yang melaksanakan judi online, ya. Langkah seperti apa yang dilakukan? Ya, pokoknya saya minta kepada pimpinan masing-masing untuk melaporkan kepada stafnya, anggotanya yang melaksanakan judi online. Ya, siapa tahu mereka bisa melihat di sekarang kan menggunakan HP, menggunakan ini ya. Untuk setiap pimpinan melaksanakan monitor setiap anggotanya yang menggunakan komputer, laptop. Kalau ada yang melaksanakan kegiatan judi online, segera laporkan ke saya dan saya akan mengambil tindakan tegas. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan.